Ya puji Tuhan, shalom semuanya yang ada di rumah. Semuanya bersuka cita, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ajak seluruh keluargamu, sama-sama kita menyembah nama Tuhan, amin. Haleluya. Mari semua datang kepadanya, bawa hatimu yang bersuka, mengangkat tangan, membawa pujian, menyatakan kebesarannya. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, bawa hatimu yang bersuka. Haleluya. Mari semua datang kepadanya, bawa hatimu yang bersuka. Angkat tanganmu, katakan. Mengangkat tangan, membawa pujian, menyatakan kebesarannya. Come on. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nama-Mu besar di dalam hidup kami, Yesus. Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami puji, Tuhan. Wow. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku. Mari puji Dia. Puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Hey! Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Sekali katakan. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita, sebab nama-Nya besar di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Semuanya merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan.
Sebab kami percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup di dalam hidup kami Yesus. Kau Immanuel di dalam hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Katakan ku tak takut, ku tak takut sebab Engkau beserta dengan kami Yesus. Sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja. Allah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Yesus. Oleh sebab itu kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita yang percaya. Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku.
kau turut bekerja, kau turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagiku, dengan imanmu katakan, kau turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sama-sama sembah Dia. Oh Tuhan, haleluya. Kau turut bekerja di dalam segala hal, Yesus, Yesus. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Berikan ucapan syukur buat Tuhan kita, sebab Dia bekerja di dalam segala hal di dalam kehidupanmu. Kau Allah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, Yesus. Oh Tuhan, arabaya arabara 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 arabaya arabaya arabara arabara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sore-sore kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Engkau Allah yang terbaik di dalam hidup kami, Yesus. Oh. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk kita semua dimanapun kita berada, yang tentunya kita sedang beribadah dan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu semua berada dalam kondisi yang baik, sekalipun dunia sedang tidak baik, tapi anugerah Tuhan dan kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita. Mari kita persiapkan diri kita, dan kita persiapkan kopi, dan kita persiapkan Alkitab kita untuk kita bisa memulai pembelajaran kita akan firman Tuhan pada hari ini. Tentunya saya senang sekali kalau hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Pendeta Paul Sekodianto selaku Gembala Sidang dari JKI IHK untuk memberikan kesempatan mimbar ini dipakai untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan masih membahas tema bulan ini, yaitu mengenai hikmat ilahi, sesuatu yang nyata tetapi kehadirannya sangat samar dan tipis dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari saya mengajak kita semua untuk memulai pembacaan firman Tuhan pada hari ini dengan membuka kitab Matius pasal yang ke-7. Kita akan baca ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata seperti ini,
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu, setiap orang dalam kehidupannya pasti pernah mengalami satu proses yang namanya belajar. Siapapun dia, walaupun mungkin dia tidak pernah belajar di sekolah secara akademis, tetapi pasti pernah mengalami satu proses yang namanya belajar. Minimal dia belajar makan, dia belajar jalan, dia belajar untuk mandi sendiri, dia belajar bertingkah laku di lingkungan di mana dia tinggal. Sekalipun dia nggak secara akademik pintar, tetapi dia pernah mengalami satu proses yang namanya proses belajar. Dan proses belajar adalah satu proses kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Belajar itu didapati tentunya dari proses melihat, mendengar, meniru, yang lalu dilanjutkan dengan proses mencatat atau mengingat di alam sadar maupun alam bawah sadar kita. Itulah belajar. Belajar adalah sebuah proses dalam kehidupan kita. Makanya setiap manusia punya jalan hidup yang berbeda-beda tergantung dari proses kehidupan seperti apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, kalau proses kehidupannya benar, maka hasilnya juga pasti baik. Nah, Tuhan selalu mengajar kita. Dan Tuhan di dalam mengajar kita pun tidak lepas dari proses yang sama. Makanya Matius 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26 mempertunjukkan dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita di dalam membangun kehidupan kita. Bagi kita semua yang sedang beribadah hari ini, tentunya kita sedang membangun kehidupan kita. Mari coba kita lihat 3 step yang Tuhan mau untuk kita pelajari di dalam Matius 7 ayat 24 hingga ayat 26. Step yang pertama, Tuhan mau kita to listen atau mendengar. Maka dikatakan, siapapun yang mendengar perkataanku ini, katanya. Bapak Ibu, rupanya kehidupan ini dimulai dari satu proses belajar. Mendengar itu adalah salah satu proses belajar. Nah, kebanyakan orang, termasuk orang percaya, itu fokusnya hanya kepada metodenya saja. Tapi lupa untuk memperhatikan konten apa yang masuk dalam kehidupannya. Nah, ini suatu keberuntungan bagi kita yang sedang belajar firman Tuhan pada hari ini, untuk kita tidak fokus kepada metodologinya, tetapi kita memperhatikan apa konten yang masuk dalam kehidupan kita. Ada banyak orang sekali miss dalam membangun kehidupannya karena terlalu kaku di dalam proses metodologi, dan sekali lagi bukan kepada apa yang masuk dalam pendengarannya, penglihatannya, maupun pemikirannya. Nah, semua orang pasti mendengar, tetapi tidak semua orang mendengarkan hal yang benar. Makanya Tuhan mengajak kita untuk membangun iman kita di atas dasar pendengaran firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. So, yang pertama, step yang pertama, di dalam kita membangun kehidupan kita, apalagi kita sedang masih berada di dalam kehidupan new normal seperti ini, maka we have to listen carefully. Kita harus belajar untuk mendengar. Yang kedua, Tuhan mau kita untuk follow atau mengikuti. Yang diterjemahkan oleh Alkitab, bahasa Indonesia sebagai menuruti, mentaati, atau melakukan firman Tuhan. Tapi dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai follow. Nah, kita diminta untuk tidak hanya mendengarkan yang benar saja, tetapi juga mempraktikkan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Mendengar saja sudah cukup bagus, tetapi tidak akan ada gunanya kalau kita tidak mempraktikkan kebenaran yang kita dengar atau yang kita pelajari itu di dalam keseharian kehidupan kita. Sesuatu yang dilakukan tentunya akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menghasilkan karakter. Nah, kalau kita terbiasa melakukan hal yang baik,
maka otomatis kita akan tumbuh kembang menjadi pribadi yang tidak hanya melakukan yang baik dan yang benar saja, tapi the whole existence diri kita atau seluruh kehidupan, eksistensi kehidupan kita itu sudah baik dan benar. Jadi sekalipun kita diam, orang bisa merasakan energi itu keluar dari diri kita. Tapi begitu juga hal yang sebaliknya, Bapak Ibu. Kalau kita mendengar, melihat, dan mengingat, lalu kita akhirnya melakukan hal yang jahat, maka otomatis sekalipun kita diam, orang lain pun bisa merasakan energi itu keluar dari kehidupan kita. Maka yang kedua, Tuhan mau kita untuk follow atau mengikuti Dia, mengikuti teladan dari Tuhan. Yang ketiga, marilah kita masuk kepada proses to build atau membangun. Setelah selesai proses belajar, kita akan terbiasa melakukan apa yang kita pelajari, baru pada akhirnya kita mulai untuk membangun. Nah, proses membangun, Bapak Ibu, tentunya kita semua tahu tidak dimulai dari atas, tapi proses membangun selalu dimulai dari ground zero atau titik nol, dari titik paling rendah. Nah, foundation atau dasar adalah kekuatan dari keseluruhan bangunan, sehingga sangat penting bagi kita untuk tidak hanya listen and follow, tapi juga kita mulai memperhatikan dari mana kita mulai membangun kehidupan kita. Semua orang suka hal yang instan, semua orang pengen sekali langsung pada posisi puncak dari kesuksesannya. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita, apabila kita adalah tergolong orang-orang yang wise, orang-orang yang bijaksana, maka kita mulai memperhatikan dari mana kita mulai membangun kehidupan kita. Selalu dimulai dari bawah. Nah, tidak hanya itu, Bapak Ibu, tidak hanya kita memperhatikan komposisi apa yang kita masukkan dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus memperhatikan dasar seperti apa kita mulai meletakkan dasar kehidupan kita. Banyak orang yang membangun kehidupannya dengan bahan terbaik, tetapi dia salah meletakkan dasar kehidupannya. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai ada yang meletakkannya di atas dasar batu atau bedrock kalau bahasa Inggrisnya, alas batu, atau meletakkannya di atas dasar pasir. Tidak akan ada yang berbeda selama dalam kondisi baik-baik saja. Tapi begitu Tuhan mengizinkan untuk masalah datang, disitulah semua duduk permasalahannya terlihat jelas, di mana seseorang meletakkan dasar kehidupannya. Saya tentunya percaya semua jemaat IHK adalah tergolong orang-orang yang wise, orang-orang yang bijaksana. Oleh karena itu, marilah kita membangun kehidupan kita dari bawah dan tentunya di atas dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, dari sini mari Bapak Ibu kita mau melihat, lalu sebenarnya apa yang harusnya kita tambahkan dalam kehidupan kita? Karena kalau kita melihat ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak orang Kristen yang sepertinya membangun kehidupannya baik dan lain sebagainya, tetapi kenapa masih ada juga yang melakukan kesalahan seperti yang dikatakan di ayat 26, bahwa di ayat ke-25, maaf, di mana orang tersebut membangun kehidupannya dari dasar pasir. Nah, karena mungkin jawabannya adalah kekurangan satu elemen pelengkap dalam kehidupan orang percaya. Kita membutuhkan the element of surprise itu dalam kehidupan kita. Apa itu? Hikmat, Bapak Ibu. Nah, kita belajar bersama-sama pada hari ini supaya elemen pelengkap itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang percaya yang utuh. Makanan saja ada 4 sehat, 5 sempurna. Makanya tentunya kita perlu menyempurnakan hidup kita. Nah, Yakobus 1, ayat yang kelima hingga ayat yang keenam, firman Tuhan berkata begini, dalam bahasa Indonesia ya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama
dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, memang saya menemukan ada beberapa hal yang kurang pas. Nah, saya memiliki Alkitab terjemahan New Living Translations. Terjemahan New Living Translation mengatakan ayat ini dengan cara yang berbeda, dikatakan seperti ini: If you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Bapak Ibu, sudah terlalu lama sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai warga gereja, kita terkontaminasi oleh dunia dan apa yang ditawarkannya, sehingga tanpa sadar semua batasan prinsip kita jadi berubah semua. Berubah dari apa yang Tuhan mau, berubah dari apa yang Tuhan ajarkan. Nah, berdasarkan dari dua ayat kitab Yakobus pasal yang pertama tadi, mari kita coba untuk samakan beberapa prinsip dasar terlebih dahulu tentang hikmat, supaya sepanjang satu bulan ini kalau kita belajar tentang hikmat ilahi yang menghasilkan inovasi itu, kita jadi punya pemahaman dan pengertian yang lengkap. Yang pertama tentang hikmat, kita belajar bersama-sama. Poin yang pertama, hikmat ilahi itu bukan sesuatu yang susah didapat. Banyak orang berpikir bahwa hikmat itu adalah hak sebagian orang saja. Lalu kita mulai berkata bahwa hanya orang-orang seperti Raja Salomo saja yang bisa mendapatkan hikmat. Tapi rupanya firman Tuhan berkata, tetapi apabila di antara kamu, di antara kita ada yang kekurangan hikmat, tinggal minta saja sama Tuhan. Rupanya hikmat itu bukan sesuatu yang susah tapi mudah didapatkan. Nah, tentunya Tuhan memang menghendaki kita menjadi pribadi yang berbeda. Nah, bagaimana caranya bisa berbeda? Bagaimana caranya kita bisa stand out, completely different dari dunia ini? Ya, tidak ada hal lain selain hikmat itu. Hanya hikmat itu yang akan membedakan jalan kehidupan kita dibandingkan dengan jalan kehidupan orang lain. Nah, untungnya kita punya Tuhan yang gak pelit gitu loh. Kita punya Tuhan yang bilang kalau ada yang kurang, minta aja. Nah, bukankah Dia adalah Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah memberikan batu bagi yang minta roti, atau yang memberikan ular bagi yang minta ikan? Dia adalah Bapak yang baik, Bapak yang generous. New Living Translation menjelaskannya sebagai a God, generous God, Tuhan yang begitu murah hati. Oleh karena itu, mulai hari ini kita harus punya mindset bahwa hikmat itu tidak sulit untuk didapatkan. Yang kedua, rupanya hikmat itu harus diminta dalam iman. Tetapi dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Oleh karena itu, hikmat itu hanya bisa didapatkan bagi orang-orang yang memang menaruh iman dan percayanya hanya kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, bagaimana dengan sikap hati dan kehidupan kita? Karena itu semua terlihat dari keputusannya. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kita anak Tuhan, kita pelayan Tuhan, tapi keputusan yang kita ambil itu selalu tidak sesuai dengan hatinya Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan, ya kita nggak bisa jadi pribadi yang mendapatkan akses kepada hikmat itu. Pada akhirnya kita mentok-mentoknya hanya mendapatkan hikmat dunia. Pada akhirnya kita hanya terbatas jadi pintar dan cerdas. Kita jadi full of knowledge tapi bukan full of wisdom. Karena memang Tuhan minta, be sure that your faith is in God alone. Dilanjutkan, do not waver,
Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled. Jadi loyalitas kita itu nggak bisa kepada dua tuan, nggak bisa kepada dua pihak. Tuhan mau 100% completely hanya kepada Tuhan saja. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu semua, tapi biar firman Tuhan hari ini menegur kita supaya kita menjadi pribadi yang di tengah-tengah kondisi yang semakin sulit, semakin mencekam seperti hari ini. Iman percaya kita, loyalitas kita hanya kepada Tuhan saja. Jangan kepada yang lain. Roma 1 ayat ke-22 berkata, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang seolah-olah penuh hikmat, tetapi rupanya bodoh. Iman kita hanya boleh kepada Tuhan, iman kita nggak boleh terbagi. Yang ketiga, hikmat dunia sangat berbeda sekali dengan hikmat ilahi. Kehadirannya, keberadaannya itu nggak bisa dibandingkan langit dan bumi. Bapak Ibu, ini sama aja membandingkan Charlton main bola dengan David Beckham, beda. Nggak bisa disamakan. Ini beda kelas, ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Ini bukan orang dengan sesama orang. Nggak, ini hikmat dunia dengan hikmat ilahi itu completely different. Jadi yang pertama, hikmat itu tidak susah didapatkan. Yang kedua, hikmat itu harus dengan iman yang 100% loyalitas kepada Tuhan. Yang ketiga, hikmat dunia itu tidak sama dengan hikmat ilahi. Jadi jangan puas dengan hanya mendapatkan hikmat dunia saja. Apakah ada hikmat dunia? Wow, ada. Kita mencatat dengan jelas ada hikmat dunia. Nah, untuk menjelaskan itu, saya divide it into three supaya jelas ya. Yang pertama, know what it's knowledge. Only to know what is itu knowledge, pengetahuan. But know why itu understanding. It's understanding. But know how it's wisdom. Jadi untuk sekedar tahu apa yang sedang terjadi, apa bendanya, apa makhluknya, itu namanya knowledge, itu ilmu pengetahuan. Tapi sudah mengetahui mengapa, itu understanding. Tapi kalau sudah tahu know how, tahu bagaimana mengatasinya, bagaimana melakukannya, bagaimana menjalankannya, itu hikmat, itu wisdom. Nah, hikmat dunia itu hanya sekedar pengetahuan, only know what. Itu nggak lebih dari pengetahuan atau filosofi. You only do, you only think, and you only speak what you know. Nothing less, nothing more. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya melakukan, melakukan, mengatakan, dan memikirkan sesuatu yang kita tahu. Itu hanya sebatas hikmat dunia saja. Tapi iman itu basisnya understanding tuh. Jadi knowledge yang dimengerti, yang digabungkan dengan pemahaman akan pekerjaan Tuhan, itu namanya iman. Jadi pengetahuan kita tidak seharusnya menghalangi kita untuk mengerti pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, baru namanya wisdom. Nah, wisdom ini adalah kehadiran Tuhan dan apa yang dia punya, apa yang dia pahami, apa yang dia tahu, menjadi satu bagian dengan kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Pemahaman saya, pengertian saya adalah begini. Hikmat adalah kehidupan kita ditambahkan dengan kehadiran Tuhan dan apapun yang dia tahu dan yang dia punya, itu hikmat. Sehingga di tengah kondisi yang ajaib, tidak mungkin, mustahil kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita mampu melakukan semuanya dengan baik. Kita mampu melewatinya semua dengan benar. Itu yang namanya wisdom. Kita gak cuman berhenti di hanya tahu apa yang terjadi,
tapi kita juga tahu mengapa itu terjadi, itu iman. Tapi kita punya hikmat yang akhirnya kita mengetahui bagaimana kita mengatasinya. Itu hikmat. Nah, Bapak Ibu, dari tiga hal ini saja kita sudah punya modal yang cukup besar untuk membangun kehidupan kita yang tidak hanya kuat tetapi juga tahan di musim apapun tanpa perlu takut dan khawatir kehidupan kita akan dikendalikan oleh masalah. Hikmat akan membuat bangunan kehidupan kita tidak hanya kuat tapi juga everlasting. Tahan berdiri di musim apapun tanpa perlu takut dan khawatir akan dikendalikan oleh masalah. Pada akhir zaman dinasti Ming di Cina kuno, ada seorang raja yang daerah jajahannya sangat besar. Ini raja ini seorang pahlawan perang ya. Dia pengen mengabadikan dirinya supaya tetap dikenang oleh tidak hanya rakyatnya tapi juga oleh keluarga besarnya. Oleh karena itu dia memanggil 4 orang pelukis terbaik dari seluruh negeri untuk melukis dirinya sebagai kenang-kenangan bagi kerajaan dan juga bagi keluarganya. Nah, 4 pelukis ini tentunya merasa sangat terhormat karena diberikan kesempatan yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa, mereka akan melukis sang raja yang selalu menang di medan pertempuran, reputasinya hebat, daerah jajahannya luas, kekayaannya luar biasa. Bahkan bagi pelukis yang akan melukis dia dengan hebat, paling hebat, akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, rumah dan lain sebagainya. Tapi rupanya titah sang raja itu bukanlah sebuah kesempatan atau golden ticket untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa, tapi karena ada sebuah resiko besar juga bagi para pelukis. Akhirnya pelukis pertama mulai melukis dengan semua kemampuannya, dia total all out, wah luar biasa. Dia gambar sang raja dengan sangat bagus dan memang terbukti menghasilkan decak kagum bagi semua orang yang melihatnya untuk pertama kali. Sangat persis dengan sang raja, lengkap dengan kerutan dan keriput di muka sang raja, termasuk lengkap juga dengan lukisan mata kanan sang raja yang buta karena terkena panah dari musuhnya. Hasilnya begitu sempurna, sangat apa adanya. Tetapi rupanya hasil yang begitu jujur gak bisa diterima oleh sang raja. Sang raja yang melihat dirinya dilukis sebagai raja cacat dengan mata kanan buta, keriput, dan tua, dia gak terima. Akhirnya pelukis pertama dipenggal, dibunuh oleh sang raja. Tiga pelukis yang tersisa kaget karena rupanya ada resiko besar yang mereka akan dapatkan kalau lukisannya gak diterima dan gak menyenangkan hati raja. Giliran pelukis yang kedua menggambar, mulailah pelukis yang kedua ini menggambar dengan takut, dilukislah sang raja. Tapi si pelukis ini punya strategi baru. Dia berusaha melukis raja di masa kemudaannya, digambar dengan cakep, gagah, semua kerutan, mata yang buta dihilangkan, bahkan raja sangat perkasa. Digambar dengan masih six pack, ini kan family pack ya, ini digambar six pack luar biasa keren. Wah, lukisannya diserahkan kepada sang raja. Orang lain bilang ini mas selamat lah, decak kagum, cicak-cicak ya, cek-cek-cek. Wah, udah pada semua bilang ini juara deh. Sang raja yang melihat itu pun pada awalnya merasa sangat senang, tetapi karena melihat itu bukan dirinya yang sekarang, sang raja itu melihat adanya kepalsuan dari gambar itu, dia menjadi marah tiba-tiba, lalu memenggal juga kepala sang pelukis yang kedua. Sisa 2 pelukis makin takut dan makin khawatir, tapi mereka gak bisa membatalkan lagi
perintah menggambar, melukis dari sang raja. Pelukis yang ketiga akhirnya serba salah, takut setengah mati karena dia sadar rajanya ini agak aneh gitu ya. Dilukis yang apa adanya salah, dilukis muda, gagah, gak buta pun salah gitu. Akhirnya ya sudah digambar lebih jelek dari kenyataannya gitu. Duduk di tahta istana dengan lemas, di belakangnya seluruh keluarga besarnya, ada lukisan daerah jajahannya. Dia berpikir kalau dilukis lebih jelek dari kenyataannya mungkin nggak marah gitu. Digambar memang sangat bagus, mereka sangat bagus gambarnya. Tapi begitu dilihat oleh sang raja makin marah, bahkan dipenggal sebelum waktunya gitu ya. Akhirnya mati juga pelukis yang ketiga. Pelukis yang keempat, pelukis terakhir, dia bilang ini jangan-jangan nasib saya sama. Tapi tiba-tiba dia dapat hikmat karena memang dia ini seorang anak Tuhan gitu ya. Dia dapat hikmat, lalu dia berpikir bagaimana saya harus menggambar sang raja. Akhirnya dia mulai menggambar, tapi dia menggambar dengan teknik dan strategi yang very wise gitu, sangat pintar. Karena dia menggambar raja dengan posisi memanah nih, saya punya panah nih. Karena yang matanya yang buta kan yang kanan ya. Ini panahnya si Gwen. Jadinya dia posisi memanah si raja itu dengan tangan kanan, sehingga dia membidiknya dengan tangan, dengan mata kanan. Jadi matanya yang buta itu hilang. Jadi menghilangkan satu elemen lemah dari muka sang raja, itu matanya lemah, buta, sekaligus keriputnya pun hilang. Dia cukup pintar, sangat berhikmat orang ini, sehingga lukisan yang memang sangat bagus itu diterima oleh raja. Raja senang, keluarga raja juga berdecak kagum. Akhirnya pelukis yang keempat ini, yang melukis raja sedang memanah, mendapatkan kekayaan luar biasa. Bahkan sampai 7 turunan pun tetap dihormati oleh keluarga kerajaan. Belajar dari pelukis yang keempat ini, rupanya kehadiran hikmat itu bisa menghasilkan inovasi di tengah kondisi yang mencekam, di tengah kondisi yang penuh dengan ketakutan, ketidakpastian dari sang raja sekalipun. Bisa menghasilkan inovasi yang pada akhirnya tidak hanya memberikan kekayaan, menyelamatkan nyawa dari sang pelukis, tapi juga memberkati kehidupan seluruh keluarga dari sang pelukis. Inovasi yang sederhana, tepat sasaran, dan tentunya tidak berlebihan. Itu yang Tuhan mau untuk terjadi dalam kehidupan kita. Kita masih berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kita masih berada dalam momen-momen masa yang sangat perlu berhati-hati. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, tidak berhenti, kita harus mengetahui apa yang ada terjadi. Kita juga jangan puas dengan mengetahui mengapa itu terjadi, tapi mari kita juga tahu akhirnya bagaimana mengatasi dan menjalankan seperti apa yang Tuhan mau. Itu hikmat. Kiranya apa yang kita dengar hari ini, walaupun dengan cara yang sederhana, membantu kita untuk menjalani kehidupan kita dan akhirnya membangun kehidupan kita dan sesuai yang benar. Salam damai sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, bisa melihat layar kaca Anda. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk berdoa sebelum kami memberikan persembahan. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kiranya Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, kiranya Tuhan, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa Charlton Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Engkau memberkati Tuhan jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Terlebih juga Engkau memberkati gereja kami baik di IHK Taman Palem, IHK Bogor, IHK Kota, IHK As Ministry dan juga IHK Internasional. Engkau memberkati jemaat-Mu yang ikut di rumah menyaksikan ibadah ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kesusahan mereka, kesulitan mereka, Engkau mendengarkan mereka satu persatu dan Engkau menjamah mereka. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan selalu ada buat kami Tuhan. Mari sekarang kita akan angkat tangan kita dan kita akan katakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan menerima doa berkat daripada hamba-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengikuti ibadah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor. Naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.